Boleh bertanya sesuatu padamu? Apakah apa membawa kembali sabuk pati ke bumi ini buatan? Kata-kata yang penuh inspirasi. Aku mempunyai topiknya di tamuan bermain. Ya, ya, itu bagus. Mundurlah, kalian harus bawa temanmu. Itu. Ini tagihan untuk semua Krabby Patty yang kau makan saat latihan. Tapi aku tidak tahu kalau aku harus membayar. Aku pun tidak tahu sampai kau memutuskan kau tidak mau mengikuti kontes ini. Dan itu berarti semua patty latihanmu hanya menjadi patty yang dimakan olehmu. Sekarang jika kau mau mengikuti kontes ini, aku mungkin akan tergerak untuk merobek tagihan kecil ini. Dan ingatlah, ada banyak orang yang mengandalkanmu saat ini. Nah. Baiklah, aku akan melakukannya untuk anak yang terluka itu. Kau membuat pilihan yang tepat, nak. Itu belnya, dan kita akan mulai makan. McNulty memimpin di awal dan akan benar-benar menghabisi semua patty itu. Seperti sebuah dinamo, Oswald McNulty dari kota besar makan dengan kecepatan yang bagus. Tapi apa ini? Patty Star tidak bergerak. Dia belum makan satu patty pun. Apa yang kau lakukan, Patrick? Jangan membuatku menagihmu untuk patty itu juga. McNulty terus melaju. Sepertinya ini akan menjadi sebuah kemenangan telak. Patrick, aku percaya padamu. Tapi tunggu, Patrick Star mulai bergerak dan patty mulai dihabisinya. Kecil itu makan. Dia mulai mendekati McNulty. Sepertinya McNulty juga bisa merasakan hal itu. Belum pernah ada kompetisi makan yang sangat kompetitif dan sengit seperti ini. Hingga McNulty makan sangat luar biasa. Dan sekarang, Patrick Star telah menyamai Oswald McNulty. Dan mereka seri saat mendekati garis finish. Kedua peserta ini sangat kenyangan sampai mereka tidak bisa makan lagi. Tapi mereka terus makan. Kita tidak bisa bayangkan ketika mereka bisa sampai ke batas kopi pada akhirnya. Dan kedua peserta ini berhenti. Hanya dengan beberapa detik tersisa, keduanya seri dalam memakan patty. Dan sepertinya perut mereka sudah terlalu penuh. Oh, apa ini? McNulty terjatuh. McNulty telah terjatuh. Sepertinya mereka akan seri di sini. Sudah selesai, SpongeBob. Aku tak kuat lagi. Rasanya, Patrick. Bagaimana rasanya? Rasanya. Apa ini? Patrick Star bangkit dari kursinya dan menunjuk ke atas. Tidak, tunggu. Dia menunjuk ke anak kecil yang terluka kakinya. Para hadirin sekalian, dia menunjuk ke mulutnya seperti hendak mengatakan sesuatu. Yang pohon, ambil punyaku. Dia memakannya. Patrick Star Pino memakan patty terakhirnya. Patrick si bintang menang. Sabuk patty kembali ke Bikini Bottom. Sabuk patty kembali ke Bikini Bottom. Ini nak, kau berhak mendapatkannya. Selamat, Star Pino. Selamat. Apa kau akan mempertahankan sabuk ini tahun depan? Tidak. Sabuk ini terlalu kecil. Kapal dalam motor terbesar yang pernah ada. Kita pasti menang kontes. Itu luar biasa, Tuan Clef. Kau punya sekuat ajaib di capi tuamu itu. Yeehaw! Kita pasti akan menang. Ngomong-ngomong, dari mana kau dapat kayunya? Aku menebang pohonmu. Bagus!
Apa? Kau benar-benar makhluk payah bawah laut tidak berguna. Kembali ke sini. Kau ingin lihat apa yang kulakukan padamu? Pertama, aku akan lakukan ini. Lalu, lakukan ini. Pekerjaanku, uang hadiahku. Aku terbang sendiri. Apa? Beri aku ciuman ubur-ubur. Sia. Dia lebih licin daripada puding. Aku akan datang untuk kapal dalam botolku, Krabs. Siapa yang makan? Alfresco. Aku simpan ini untuk makan siang. Tapi sekarang waktu yang tepat untuk memulai diet. Kenapa aku tanyakan pertanyaan itu? Yeehaw! Ini bukan rodeo pertamaku, tapi ini rodeo ke-500ku. Mamalia payah, kau lupa kepiting itu lebih kuat dari pemakan kayu. Kepiting tua itu ternyata punya lebih banyak nyali. Ini belum berakhir, Cap. Tidak ada yang hebat daripada hewan pengerat yang mengejar kapal selamanya. Luar biasa. Apa yang terjadi? Aku masih menunggu kapalku masuk. Menurut ayah kita akan menang. Kerja keras adalah hadiahnya sendiri, nak. Atau haruskah ayah katakan laksamana? Ya, itu. Bagaimana menurutmu, juri? Bukankah dia cantik? Kapal dalam botol kaca dengan proporsi epic. Ya, lebih tepatnya impresif. Tapi yang lebih penting ini satu-satunya kapal dalam botol yang utuh. Aku tak punya pilihan lain. Kaulah pemenangnya. Itu benar. Serahkan. Ya, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi karena tidak ada kapal dalam botol yang harus dinilai, aku terpaksa memberikan hadiah itu kepada tupai di dalam botol. Ketika aku masih bintang laut kecil dan saat waktunya untuk mandi, orang tuaku akan selalu membunyikan bel. Waktunya untuk mandi, nak? Aku tidak mau mandi. Tidak.
setelah itu satu-satunya hal yang aku ingat adalah itu. Maka saatnya aku proaktif dan membantu temanku di sini. Aku akan membungkam setiap lonceng dingdong di kota, dimulai dengan yang ini. Dan yang ini. Bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu kuat? Itu karena kekuatan persahabatan. Awas, lonceng Bikini Bottom. SpongeBob akan membungkam setiap dering, lonceng, dengungan, dan jingle gemerincing. Pergilah sudah, pria yang baik. Ini bisnis belaku yang brilian. Kau tahu, Peto, aku mempelajari gerakan mengesankanmu selama kepahitan kecilmu. Makaroni kecilku. Ya benar, aku percaya aku punya cara untuk mendapatkan kembali semua uang yang aku hilangkan. $1,000,000 untuk penantang yang bisa mengalahkan Harry Hog Hazard di pertarungan utama. Oh. Itu mengingatkanku, aku masih lapar. Punya poster lagi? Hancurkan dirimu, kami akan menggulung poster. Oke, Patrick, saatnya pertunjukan. Apa kita mengubah tempat duduk itu? Iya, aku memberimu kursi terbaik di rumah. Ini kursi terbaik di rumah. Ini seperti 3 dimensi. Aku hampir bisa menjangkau dan menyentuh asik. Korban kita berikutnya, penantang kita adalah Patrick Star. Korban berikutnya memiliki nama yang sama denganku. Ya, gila kan? Sepertinya penantang sedang melakukan pekerjaan yang bagus untuk bertarung dengan dirinya sendiri. Pertarungan sudah selesai. Apa yang terjadi? Aku baru saja menjadi kaya. Untuk temanku Patrick, aku berhasil sobat. Aku membuka setiap lonceng di kota sehingga kau tidak akan lagi mengamuk lagi, sobat. Terima kasih sahabat. Aku tidak peduli lagi dengan bel berbunyi atau mengkondisikan pelanggan karena aku punya $1,000,000. Tidak. Siap, Patrick. Hitunganku. Siap. 4 kali. Ice cream. Hei, siapa yang memegang ujung yang lain? Tentu saja aku. Hei, Patrick. Ya. Temanku adalah SpongeBob. Dia memiliki kepala kotak. Aku coba memakai pakaiannya saat dia tidur. Tunggu, apa? Ini aneh, wajahku terasa bocor. Wajahmu tentu tidak bocor, hanya berkeringat karena latihan. Latihan? Aku tidak mendaftar untuk ini.
Ekstrim. Kawan, barusan tidak ekstrim. Sekarang biar Dresticles yang melakukannya. Tunjukkan, Granny. Dresticles. Ayo lakukan. Bertarunglah yang bersih. Aku tak ingin melihat sampah sedikit pun. Kami menyerah. Menyerah. Hampir saja. Tidak secepat itu. Itu bukan pertarungan. Minggirlah. Akan kutunjukkan caranya. Tidak, itu hanya bisa digigit Raikling. Balaskan dendamku. Brutal. Charlie. Bahkan lebih brutal. Sekarang baru namanya ekstrim, kawan. Apa kalian sudah mulai mengerti? Oh, iya. Yeah. Jadi apa lagi? Ada satu olahraga yang dapat dilakukan Patrick. Dumpster diving. Itu tidak ekstrim. Cikat gigi. Cikat, 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 cikat. Baiklah, cukup ekstrim. Tidak buruk, tapi Dresticles akan menunjukkan caranya. Oh, baiklah. Pinggul palsu, jangan mengecewakanku kali ini. Dia benar-benar nenek yang tangguh ya. Kawan, itu sangat keren. Olahraga apa lagi yang akan kalian lakukan? Baiklah, ada satu olahraga yang sangat-sangat ekstrim jika kau mau. Hei, kemana kah The Dresticles? Mereka datang! Luar biasa. Menangkap ubur-ubur, yeah! Di mana dia? Di mana dia? Aha! Itu perlengkapan olahragaku. Pasti terjatuh dari truk pos. Tapi kemana semua isinya? Ada apa itu? SpongeBob, apa yang terjadi? Oh, hai, Sandy. Patrick dan aku sedang bertanding olahraga. Ini tidak terlihat seperti olahraga apapun.
Aku yakin itu namanya kickboxing atau apa. Iya, apapun itu tampaknya menyebabkan banyak rasa sakit. Tentu saja. Kenapa tidak berhenti kalau menyebabkan sakit? Kami tak bisa berhenti sebelum salah satunya menang. Kata siapa? Itu si pemberi aturan. Aku tidak pernah dengar tentang pemberi aturan. Panggil aku si Raja Olahraga, tapi kau tidak pernah tahu apa yang diterima rakyat kecil. Kau membuat permainan di mana SpongeBob dan Patrick saling menyakiti, dan kau tidak membiarkan mereka berhenti. Aku hanya memberi mereka apa yang mereka inginkan. Itu memalukan, Squidward, bahkan untukmu. Aku akan menghentikan ini. SpongeBob dan Patrick sudah cukup. Mereka baik-baik saja. Biarkan permainan dilanjutkan. Aku rasa tidak. Kau mau melihat permainan? Baik, Squidward, aku menantangmu untuk bertanding. Bertanding bola basket. Pemenang menentukan nasib SpongeBob dan Patrick. Aku bertanding olahraga? Oh tidak, posisiku dalam olahraga sebagai penasehat. Ayolah, kami datang untuk melihat sedikit aksi. Lawan si Tupai. Lawan si Tupai. Lawan si Tupai. Sampai jumpa di lapangan, Yang Mulia. Hey Squidward, satu hal lagi. Kita akan memainkan peraturan San Antonio. Peraturan San apa? Cek. Katakan itu pada ibumu, Squidward. Ibu? Aku tidak mau mendengarnya. Putaran berikutnya sepak bola. Apa itu? Tentu, setiap kali cetak gol kau pilih olahraga baru. Harusnya kau tahu aturannya, Squidward. Baiklah, ya baiklah, ya tentu saja baik. Bagus, kalau begitu tahan ini. Tahan apa? Aku bahkan belum siap. Tidak ada istirahat, waktunya football. Kesempatan untuk menakjubkan. Ya, aku suka saat di bagian kau bermain dengan bola bowling tadi. Terima kasih teman. Kelihatannya kita sudah selesai. Juga untuk kalian, aku mengakhiri permainan. Tapi kami masih seri. Jangan khawatir, aku nyatakan kalian berdua pemenangnya. Ya, pemenang. Jangan khawatir, Squidward, kau pemenangnya juga. Aku benci menang. Aku tidak percaya, Tuan Crab. Aku pikir tadinya Patrick adalah temanku. Teman? Tidak di sini, nak. Apa maksudmu? Dia benar-benar bukan temanmu. Benarkah? Dia akan menenggelamkanmu sekarang juga. Benarkah? Dia akan menikammu dari belakang. Tidak mungkin. Itu benar. Lihat saja dia. Dia kotak. Dia pengganggu. Dia akan mendapatkan profesimu. Kau mau suatu hari nanti dia akan merebut apapun yang menjadi milik Krusty Krab? Tidak. Kau harus berlaku kejam. Aku kejam. Ayo murka. Aku murka. Sekarang majulah ke ring dan menangkan kejuaraan ini. Aku kejam. Cabang pertama wajah berisi minyak goreng. Menangkan demi Krusty Krab. Demi Krusty Krab.
Menanglah, sebab aku menyuruhmu menang. Karena dia menyuruhku menang. Stik ikan, siapa mau stik ikan? Cabang selanjutnya kolam coklat. Minggir Patrick, koki aslimu beraksi. Dalam aksinya ini, SpongeBob akan membuat panggung banana dengan dua tongkat. Dan sekarang, tentu saja, Link. Es krim, demi es krim. Penceburan yang sempurna dan mampu mendorong keluar seperti yang diharapkan. Dan lihatlah, tubuhnya sudah terpalut rapi. Catat itu merah jambu. Apa? Kurang ajar kau. Mungkin kau bisa sedikit bersemangat dengan keriuhan ini. Dia pikir dia lebih hebat dari mereka. Oh, lebih hebat darimu. Tidak. Sekarang ayo bangkit dan perlihatkan bahwa kau berani dan akan mengalahkan keangkuhannya. Patrick sedang bersiap-siap untuk melakukan aksinya dengan mangkuk es krim untuk masuk ke dalam kolam coklat. Lihatlah konsentrasi yang dimilikinya. Oh, saat ia menceburkan diri agak beriak coklatnya. Namun lihatlah hasilnya. Coklat itu kuning. Jangan senang dulu merah jambu. Pertarungan kita belum selesai. Itu kan pikiranmu. Tapi ini belum berakhir. Pertandingan belum selesai. Karena skor sama maka terpaksa kami menambah cabang tambahan yaitu gula. Siapa yang akan membawa pulang emas? Jangan lupa, dari ia memanggilmu kuning. Ataukah Platon dari Cambake? Jangan lupa dia memanggilmu merah jambu. Sebagai kenang-kenangan. Tidak! Namaku bukan Rick! Rick! Aku tidak suka padamu. Aku lebih tidak menyukaimu. Aku tidak akan pernah menyukaimu. Kali aku tidak akan menyukaimu. Merah jambu. Merah jambu. Kuning. Merah jambu. Kau ternyata peduli. Mari kita berjanji untuk tidak berkelahi lagi, kawan. Benar, kawan. Ayo kita pulang. Hei, mau kemana kalian? Kembali, teruslah bertanding. Kau adalah sahabatku. Kau juga sahabatku, Patrick. Kita tetap sahabat di Bikini Bottom. Tegangan mulai terasa begitu kontestan mengantri untuk memenangkan hadiah utama. Aku dan Gary akan berusaha memenangkan hadiah itu agar Tuan Crab bisa memperbaiki Krusty Krab. Benar, Gary? Aku mendengarmu. Kuharap aku juga menang agar aku bisa membeli semua Krabby Patty yang aku suka. Untung saja aku sudah membawa senjata berat. Cacing liat. Tapi Patrick, itu tidak boleh. Tentu saja boleh. Ayo. Yeah. Kau lihat. Kau tidak akan bisa, Krabs. Karen dan aku, maksudku, cacingku dan aku akan mengalahkanmu. Benar kan, cacing? Raff-raff. Dan dengan hadiah uangnya, aku bisa menghancurkan dinasti restoranmu untuk selama-lamanya. Jika bicara soal uang, tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Para peserta, siapkan kereta kalian. Permisi, Pak. Bagaimana caramu untuk memenangkan perlombaan ini? Halo, Bikini Bottom. Aku senang akhirnya aku bisa bicara dengan para penggemarku di TV. Semoga berhasil untukmu. Permisi, Nona. Bersi.
bersedia. Selamat tinggal, pecundang. Bersiap, mulai. Ayo, cacing-cacing, cepatlah. Tidak patua kecepatan turbo keras. Tidak, aku tidak boleh membiarkan dia menang. Jangan khawatir, dia tidak akan. Aku yang akan menang. Iha. Hai SpongeBob. Hai Patrick. Mana kereta luncurmu? Aku tidak tahu. Naiklah, kami akan memberimu tumpangan. Aku berhasil mengalahkannya. Remote-nya rusak. Robotnya tersangkut di gigi-gigi. Orang-orang bodoh itu tidak akan mungkin mengalahkan cacing impor, Go. Hei, kenapa ini? Aku minta pudingmu. Ini saatnya minum teh, bukan? Aku tidak punya waktu untuk ini. Saatnya minum teh, ini semua sangat konyol. Dan kami berlomba menuruni salju. Oh, lihat itu. Squidward, sahabatku, dia tidak demam. Sebaiknya kita bawa dia. Ide bagus. Dan kami berlomba menuruni salju. Dan kami berlomba menuruni salju. Patrick, kau dengar itu? Iya. Sandy. Terima kasih, kawan. Tidak masalah, benar, Gary? Ayo, anak-anak. Endus lawangnya. Endus cepat, cepat. Ayo. Tunggu, tunggu. Aku akan memberi kalian makan. Aku janji. Kami berlomba menuruni salju. Kami berlomba. Hai, Tuan Krabs. Aku jadi makanan siang cacing-cacingku sendiri. Wah, naiklah, Tuan. Kami akan menyelamatkanmu. Terima kasih banyak, nak. Lebih cepat. Ini jalan buntu. Aku hampir lupa. The Squish. Hey, The Squish ini kelihatan tangguh. Mungkin kita harus menyerah sekarang saja. Baiklah, para pengemudi. Sekarang nyalakan mesin kalian. Dan kita mulai penghancurannya. Aku tidak bisa melihat. Tunggu. Ya, aku bisa. Apa yang terjadi? Apa? Ini tidak berjalan lancar. Rasanya aku menghalangi jalan pria itu.
Nyalakan lampu belok. Sesuaikan kaca spion. Tangan di arah pukul 10 dan 2. Dan akhirnya tekan pedal gas. Apa yang terjadi? Ada apa dengan kalian? Hancurkan The Squeeze! Bagus! Masukkan gigi maju. Terima kasih, kau yang paling hebat. Kalahkan kau kali ini. Ini dia saatnya. Bagus. Yeah! Wow, kalau aku ingin menghancurkan seseorang, kurasa aku harus melakukannya sendiri. Secepat itu, ada satu penantang lagi. Aku, The Half. Jadi dirimu lagi. Sekarang semua kembali normal. Iya, benar-benar normal. Ya, SpongeBob, aku harus mengakui kalau aku tidak mengira peliharaanmu bahkan bisa menemukan garis start. Jadi selamat ya. Jangan banyak bicara, Squidward. Gary, biar bagaimanapun akan mencetak kemenangan. Aku akan beritahu para medis. Bagus, Squidward. Kalian siap? Penjahat. Bukan, Patrick. Dia itu panitia. Kita sudah siap star, saudara-saudara. Baiklah, Snelly. Ayo kita tunjukkan pada keong-keong kampung itu betapa hebatnya keong jenis dirimu ini. Baiklah, Gary. Dengar ya. Pertandingan akan menjadi sengit. Kau keong yang diremehkan. Semua orang tidak memperhitungkan dirimu. Sekarang keluarlah ke sana dan rebut kemenangan supaya kita permalukan Squidward si hidung besar itu. Mau. Untuk inilah makanya kau dilatih, Rocky. Disinilah kita sekarang. Bersedia? Siap? Merayap! Dan mereka mulai merayap. Nomor 6 Snelly meluncur keluar dari kotak start, meninggalkan dua pesaingnya. Apa? Snelly, kau hebat, sayang. Apa yang kau lakukan, Gary? Pertandingan sudah dimulai. Kau biarkan Snelly memimpin. Ayo bergerak, Gary. Kerahkan semua latihanmu selama ini. Kerahkan. Ayo lakukan.
Tidak apa-apa, Rocky. Kau boleh berjalan saat kau mau. Gary, kau dengar aku. Buang jangkar dari celanamu sekarang juga. Jangan tatap aku seperti itu. Aku bilang, jalan. Jalan, Gary. Ayo jalan. Jalan terus, 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 terus. Dan ini dia nomor 7. Keluar dari gerbang start. Oh, tunggu dulu, saudara-saudara. Dia kelihatannya tidak begitu baik. Belum cukup, Gary. Belum cukup. Lebih cepat. Aku tidak suka pemandangan seperti ini. Cepat, Gary. Ini lomba. Ini balapan. Pelatih itu mendorong keong itu terlalu keras. Lebih cepat, Gary. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Oh, kelihatannya nomor 7 jadi meletus. Kempes menjadi 2, saudara-saudara. Robot. Oh, mengecewakan. Gary. Sebuah letusan kepala yang marah. Oh, makhluk malang itu masih berusaha bangkit. Kau jangan berhenti, Gary. Dan dia kehilangan kendali. Kau boleh istirahat kalau kau mau, Gary. Dia berputar tanpa kendali. Dia langsung mengarah ke tembok. Salah satu pelatih kelihatannya memasuki jalur lomba. Ini secara otomatis merupakan diskualifikasi. Kelihatannya nomor 6 berhasil menyelesaikan lomba ini. Ya. Cepat, Nelly. Tinggal sedikit lagi. Oh, Gary. Maafkan aku. Kenapa kau tidak bilang kalau aku terlalu memaksamu? Sudahlah, Gary. Kenapa kau tidak bilang kalau kau tidak mendengarku? Sudah? Oh, Gary. Gary. Apa? Gary? Oh. Wow. Saudara-saudara, tidak pernah kulihat kejadian semacam ini. Kelihatannya, Snelly, si pemimpin, kembali untuk menghibur Gary di sana. Kelihatannya kau dan aku akan berbesan, Squidward. Tapi itu mustahil. Jika Snelly tidak menang, maka... Dan pemenangnya adalah Rocky! Aku tidak percaya. Keong keturunan asli seharga $1,700 kalah oleh batu. Jangan khawatir, Squidward. Aku tahu betapa kau sangat ingin menang. Makanya aku hadiahkan pialanya untukmu. Oh, Patrick, terima kasih. Piala juara pertama balap keong dipersembahkan kepada Squidward. Tortellini, apa benar aku menang? Pegawai yang lebih banyak menghafalkan nama akan memenangkan ini. Liburan ke pulau tropis, menikmati liburan di atas kapal pesiar, berjemur, main halma, lantai dansa. Nah, aku rasa ini akan sangat mudah. SpongeBob tidak akan menduga, akulah wajah di Krusty Krab. Sementara dia terisolasi di dapur selama sehari penuh, aku di luar sini menerima setiap pesanan mereka. Halo, masih ada yang bisa ku bantu, Nona? Sejak kapan kau mulai peduli dengan pelayanan terhadap pelanggan, Tuan Tentakel? Hey, Sally, hey, Sammy, hey, Chubby. Bagaimana SpongeBob tahu nama-nama mereka? Aku akan segera membantumu, Lenny. Hai, SpongeBob. Bisa tolong lihat mesin kasirnya? Kurasa itu rusak. Oh, tentu saja, Squidward. Aku rasa kau perlu melihatnya lebih dekat. Mari, biar aku bantu. Aku tidak bisa melihat apapun, Squidward. Teruslah mencari, SpongeBob. Teruslah mencari. Baiklah, siapa namamu? Hai, Thaddeus. Selamat tinggal. Sekarang aku punya banyak waktu untuk memenangkan liburan itu. Selamat siang, anak muda. Namaku... Tess. Benar, dia sangat hebat. Harus diberi hadiah.
Bagaimana kau bisa tahu semua nama-nama itu, SpongeBob? Ya, mudah saja. Aku hanya menyusun nama semua pelanggan di buku ini. Terima kasih, SpongeBob. Coba lihat. Howard, Norma, Isabel, Jess, Tess, Hilda, Tess, Jess, Hummus, Neville, Famous. Namamu adalah Susi si ikan, benar? Iya. Dan kau juga telah benar-benar merusak makananku dengan air ludahmu yang berserakan itu. Tuan Crab, itu adalah pelanggan terakhir. Apa aku menang? Ya, sebenarnya aku masih menghitung poinnya. Bisa ku bilang saat ini poinmu seri dengan SpongeBob. Dan pria di sebelah sana itu akan jadi penentunya. Aku tahu namanya. Ini tiket menuju hadiahmu. Ah, minggir pecundang. Halo, namaku Squidward. Jadi, siapa namamu? Kenapa kau ini? Aku hanya ingin memasukkan namamu dalam daftar. Jadi, siapa namamu? Nama depan dan nama belakang? Tentu. Baik, coba tulis ini di kertasmu. Kenapa dirimu ini? Jangan ganggu aku! Sepertinya dia mau main sulit ditebak. Jadi biarlah aku saja. Aku akan bisa membuat dia bicara. Tuan, Anda lupa soda Anda. Aku kan tidak pesan soda. Ini hadiah. Apa yang kau lakukan? Aku minta maaf, Tuan. Biar aku keringkan dulu. Pasti ada tanda pengenal di dalam sini. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku mau pergi dari sini. Hei, lihat di atas udara. Ada meteor besar sedang menuju bumi. Di mana? Nanti juga terlihat. Terus saja melihat. Aku tidak melihatnya. Wow, sayang sekali. Tapi aku dapat apa yang kucari. Hai, kembali kau. Kembalikan dompetku. Astaga, orang itu melanggar tanda berhenti. Berhenti, pencuri. Kau kenal dia? Dia telah mencuri dompetku. Apa? Dia akan dihukum sangat berat. Ayo, tangkap dia. Akhirnya masa-masa kebenaran akan terungkap. Selamat tinggal untukmu, Tuan. Jangan bergerak. Tidak, bukan begitu. Kau tidak mengerti. Aku hanya ingin dompetnya untuk... Aku tahu untuk apa kau lakukan itu, pencuri dompet. Ini tidak seperti yang kau lihat. Katakan itu di depan pengadilan nanti. Yeah. Aku dapatkan SIM-nya. Akhirnya. Dan namamu adalah... Tuan, what's it to ya? Nama konyol macam apa ini? Itu nama konyolku. What's it to ya? Cukup sudah, penjahat. Tapi, aku tidak pernah melakukan kejahatan. Katakan itu pada hakim pembohong. Siap, dan... Sudah senang? Sudah. Aku senang. SpongeBob, dansa bukan untuk bersenang-senang. Seharusnya itu untuk seni. Tapi sekarang aku sangat menderita. Sekarang kita mulai lakukan balet. Perhatikan aku dan setiap gerakanku. Siap dan mulai. Dadadadadadadada. Ayo mulai berputar. Oh, di mana aku? Coba lihat apa ada lampu. Ya ampun, banyak sekali orang berbakat di sini. Oh, tenang saja. Tunggu sampai mereka lihat gerakan brilian. Ya ampun,
Aku kagum dengan bakat seperti itu. Benar. Berhentilah menyanjung. Mana harga dirimu? Para pecundang itu kemari untuk menyanjung kita. Maksudku aku. Di tengah nanti aku yakin mereka akan takut untuk melakukannya lagi. Itu baru disebut gerakan dari hati yang harus diikuti. Berikutnya ada SpongeBob SquarePants. Akhirnya, aku sudah tidak sabar ingin melihatnya. Aku suka sekali dengan dansa. Sebelum aku mulai, aku mau berterima kasih sudah mau datang malam ini. Lakukan saja tugasmu dan biarkan aku yang melakukan selanjutnya. Oh, sedang apa dia? Ayolah Squidward, para penonton hanya tentu diam. Tentu saja, karena mereka sedang melihat seniman sejati. Varian apa itu aneh sekali ya? Sedang apa dia? Apa dia sakit? Entahlah kawan, tapi itu membuat mataku sakit. Aku mau muntah. Squidward. Jika menurut mereka bagus, biarkan mereka melihatnya. Geram. Kakiku. Ada apa? Hei, tunggu aku! Ini bagus. Hei, kembali, lihat ini. Hentikan dansanya. Kaki yang satunya. Ayo. Squidward, apa ini bagian dari gerakannya? Sakit! Hore! 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 Kami para juri memutuskan dialah pemenangnya. Aku menang! Selama ini aku belum pernah melihat gerakan yang seindah itu. Oh, terima kasih. Kau berlebihan. Tapi aku tidak akan berhasil tanpa orang istimewa. Percayalah. SpongeBob, jangan! Dalam peraturan jelas tertulis, peserta harus melakukan sendiri gerakan dansa tanpa bantuan siapapun. Karena itu, kau pemenangnya. Oh, Pedro, akhirnya kita pulang membawa hadiah. Tidak apa, aku akan panggil taksi. Ya ampun, apa masih ada lagi yang bermain curang? Lihatlah, kami berdansanya berdua. Kami bersembilan. Ini Carl. Ini adalah lomba dansa tunggal. Apa ada peserta yang masih dibantu? Oh, bagaimana dengan nomor 52 di sana? Apa dia sendiri? Coba kulihat. Ternyata dia sendiri. Dia penari tunggal. Oh, baiklah. Aku rasa dia pemenangnya.